Selamat pagi, sahabat Kebun Denatar. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview beberapa tanaman. Yuk, mari. Sahabat kebun, yang pertama ini ada 3 tanaman yang merambat. Daunnya hampir mirip ya teman-teman. Dia daun tunggal, bentuknya seperti lep, hampir sama. Tapi dia memiliki bunga yang berbeda. Kita lihat satu persatu yuk. Ini adalah bunga air mata pengantin. Ya. Kemudian ini bunga morning glory. Sedangkan yang ini adalah bunga Porana volubilis. Jadi, bunga air mata pengantin dia berwarna merah muda atau pink. Kemudian ini morning glory, warna bunganya berwarna ungu. Sedangkan bunga Porana volubilis dia berwarna putih dan memiliki aroma yang sangat harum. Tiga tanaman ini karena dia tumbuh merambat, saya buatkan rambatannya dari paralon, kemudian dibungkus dengan karung goni. Mungkin ini bisa jadi ide ya buat teman-teman ya. Yang kedua, ini saya menanam bunga Black A Susan pada tanggal 6 Oktober 2022. Jadi saya menanamnya dari benih biji ya. Bijinya kemudian sekarang sudah bulan November, jadi udah 1 bulan 3 hari. Teman-teman bisa lihat, ini sudah mulai merambat, kira-kira tingginya sudah mencapai 35 cm. Yang ketiga, ini adalah bunga Petrea volubilis. Saya juga menyemai dari biji bunganya. Kira-kira ini usianya sudah 2 bulan. Ini termasuk tanaman yang merambat. Sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Bunga Petrea volubilis ini memiliki bunga yang berwarna ungu dan bentuknya mirip seperti bunga anggrek. Berikutnya ini adalah bunga kana. Saya juga menyemai dari bijinya pada tanggal 10 Oktober 2022. Berarti hari ini dia sudah 1 bulan. Berikutnya ini adalah bunga wisteria yang saya tanam pada tanggal 23 September 2022. Ini berikutnya biji buah salju. Saya semai pada tanggal 22 Oktober pada hari Sabtu. Sekarang kita akan pindahkan ke polybag yang lain supaya dia tidak bertumpuk di sini. Yuk, mari. Kita sudah siapkan media tanamnya. Sekarang kita akan pindahkan tanaman ini ke polybag. Yuk, sama-sama. Hati-hati ya, supaya akarnya tidak terputus. Kita pindahkan lagi yang lainnya. Masih ada satu lagi. Setelah menanam, jangan lupa disiram ya teman-teman. Yuk kita siram yuk. Teman-teman, kita sudah melakukan penanaman tanaman ini. Oh ya, tanaman ini benihnya saya dapat dari seorang teman, sahabat saya yang tinggal di Pancasari Bedugul. Terima kasih ya Bu Ketut bibitnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.